Tumpang gembira bila mendapat perkabaran tentang suami kepada selebriti bersuara lunak Datin Seluar Abdul Rahman dikurniakan darjah kebesaran yang membawa gelaran Datuk. Ucap Datin Seluar, beliau bersyukur dengan rezeki yang tak dijangka sekaligus bersyukur jasa dan bakti suami kepada negara dihargai. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Datuk Subadron Abdul Aziz merupakan bekas pemain bola sepak kebangsaan dan Kuala Lumpur telah dikurniakan darjah kebesaran membawa gelaran Datuk di istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan bagi tahun 2022. Sebagai seorang isteri, Datin Seluar begitu kagum dengan semangat juang suaminya. Dedahnya sewaktu mewakili pasukan Kuala Lumpur dan kebangsaan, suaminya sangat menentang rasuah. Beliau berjuang bermati-matian untuk menang dalam setiap perlawanan. Setelah bersara, suaminya membuka akademi bola sepak beliau sendiri sehingga mendapat anugerah akademi terbaik pada tahun 2016. Datuk Subadron juga sanggup membeli 4 ekar tanah semata-mata untuk membuat padang bola sepak dan stadium sendiri. Sebagai seorang isteri, sudah tentu menjadi tanggungjawabnya untuk menyokong apa sahaja yang diusahakan oleh suami. Anak-anak pula sangat bersyukur dan bangga dengan kesungguhan serta semangat bapa mereka. Malahan mereka melihat perjuangan lelaki hebat itu daripada awal dan sentiasa menjadi bapa contoh yang berjaya. Bintang popular era 80-an, Datin Seluar Abdul Rahman 57 tahun, kini kembali memeriahkan industri muzik. Seluar berkata kemunculannya menerusi lagu Makna disifatkan sebagai rezeki selain diakui kolaborasi bersama Red Rahimat sebagai lembaran baru buat dirinya dan ini merupakan perkembangan kejayaan terkini beliau yang pasti dinantikan peminat. Mencungkil rahsia wanita yang kekal awet muda ini, akuinya sebenarnya tiada sebarang rahsia. Sejak dari kecil hingga sekarang, beliau memang sukakan kecantikan dan sentiasa menjaga kulit. Salah satunya menggunakan hampas kelapa sebagai lulur di tangan dan seluruh badan dan ternyata menggunakan hampas kelapa membuatkan kulit beliau menjadi lembut dan berminyak. Tetapi itu tips dulu-dulu. Sekarang beliau selesa menggunakan produk kecantikan yang lagi mudah dan berkesan. Mengamalkan rutin penjagaan wajah seperti membersihkan wajah, penyegar dan pelembap serta tak akan tidur bersama makeup. Kena bersihkan dulu walaupun kadang-kadang terlalu mengantuk. Hampir 3 dekad melayari bahtera rumah tangga bersama suami Subadron Abdul Aziz yang juga bekas pemain bola sepak Kuala Lumpur, penyanyi Seluar Abdul Rahman bersyukur dikurniakan pasangan sempurna. Kongsinya, perkahwinan yang dibina sejak 1991 tidak terkecuali dilanda ujian, apatah lagi buat selebriti sepertinya yang bertemu jodoh dengan pemain bola sepak. Diakui tidak boleh dielak, pasti segelintir masyarakat melempar pandangan negatif. Melihat keluarga kecil Seluar Abdul Rahman, ternyata anak-anaknya sudah meningkat dewasa. Akuinya, anak-anak dah besar sekarang. Anak yang sulung Puteri Sulaika berusia 24 tahun dan yang bongsu Putera Sufri Nizam berumur 21. Bercerita minat anak-anak, Seluar berkata putrinya mempunyai bakat dalam nyanyian tetapi memilih untuk fokus dalam kerjaya sendiri. Apa yang terpaling menarik, satu perkongsian di TikTok Datin Seluar sendiri ialah kediaman beliau bersama keluarga kecilnya sangat memberi inspirasi. Apa tidaknya rumah tersergam persis istana membuatkan peminat pasangan popular ini begitu teruja. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Kisah isteri dari pernikahan kedua Allahyarham Ahmad Shah melebihi 100,000 views, so korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.